Kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Mekabot, make it nice. Aku Amato, tuan baru kepada Mekabot. Aku bukan robot kau lah. Masa untuk Mekamato. Sakit tu. Mekabot, Mekanize! Jadi apa ni? Kenapa boleh jadi senapan blaster? Kukuran! Tembak! Jaya! Dapatkan figura Mekamato dan Boba Boy di pasaran sekarang. Kenapa, oh insan? Tuan Amato, mana saya nak buang besi buruk ni, ya? Besi buruk? Jangan buang! Kenapa, Tuan Amato? Ini bukan besi buruk. Ini reka cipta terhebat aku. Go Kart Mato! Mark 3! Tuan Amato, lain macam je rupa motor ni. Bukan motor lah. Ini go-kart Amato. Aku guna go-kart ni untuk berlumba dalam Desta Prix. Desta Prix? Tentu Tuan Amato menang, kan? Tak sampai garisan penamat pun. Panjang ceritanya. Pendek, kan? Go-kart aku terbabas dan rosak. Apa? Ceritalah apa jadi, Tuan Amato. Aku dan Noin San sudi mendengar. Kan, Noin San? Baiklah. Semuanya bermula pada satu petang tahun lepas. Laju betul go-kart Mato Mark 2 ni. Macam tak stabil je benda alah ni. Mana ada? Go-kart aku ni tahan lasak kot. Apa tu, sis? Dengan go-kart Mato Mark 2 ni, tentu aku akan menang perlumbaan tahun ni. Hai, Mato! Pulang! Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mekabot yang memiliki kuasa Mekanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mekamato! Imagine it! Cerita ni. Belum lagilah. Ini baru permulaan.
Lekuk dah kepala bulan aku ni. Aduh, kukan mata aku. Hahaha, kelakar lah awak ni. Dah macam besi sekerap dah gokan awak ni, Amato. Wei, pula! Yang kau pergi kacau tadi kenapa? Hey, kamu kata nak test gokan kamu. Kan saya dah tolong test langkah tiang. Wish, nampaknya tak bagus ukat dia ni, bos. Habis remuk. Hahaha, kan Billy? Hai, awak lupakan je lah nak menang esok. Hah? Kau pun nak join The Star Prix tu? Eh, kenapa pula tak boleh? The Star Prix tu kan terbuka untuk semua pelajar. Betul tu, bos. Lagipun, Samad hadiahkan gokat dia kepada kami. Yelah tu hadiahkan. Hah, jumpa esok ya, Mato. Kamu jaga-jaga. Wuih, ada perlombaan lagi, sis. Hah? Kita kena join ni kan, bro? Jom! Kita kena cepat baiki gokat ni sebelum perlombaan esok. Alah, apa susah? Kita makan nice sajalah dengan gokat ni. Yish, mana boleh? Perlombaan The Star Prix ni kena guna go-kart yang dibina sendiri. Kalau mekanis, boleh tersingkir tau. Hei, banyak peraturan betul lah manusia ni. Tapi, aku boleh gunakan kau untuk baiki go-kart ni dengan cepat. Mekabot, mekanis! Baik. Mekamato Mode Mekanik! Dan sekarang, kita perlukan kru sokongan. Robot Konco-Konco! Sabarangan, Kon! Okey, jom! Masa untuk siapkan bokat ni! Yang luar biasa antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mega Battle Card kini di pasaran. Monster Play. Hai Pian. Hai Amato. Eh, wah, hebat yang go-kart kau. Kan, saksikanlah go-kart Mato Mark 3. Fuyo. Eh, apa benda ni Pian? Eh, jangan santai Megabot. Ini komputer onboard untuk kawal enjin dan kelajuan dengan optimum. Fuyo. Ayah aku buat dua saintis untuk tolong aku pasang. Mungkin dengan enjin 300cc, kita dapat capai 80km sejam dalam 5 saat. I conquer. Ha, ayah Pian pula tolak aku desain reka bentuk yang cantik dan mempunyai aerodinamik tinggi. Fuh, go-kart korang ni semuanya hebat-hebat. Hei, tu semua go-kart kanak-kanak lah. Hei, saksikan aku punya Deep Cruiser 5000! Lain macam je go-kart kau ni. Ni bukan bus stop ke? Dey, yang penting selesa dan bergaya. Peserta semua, sedia? Oh, dah nak start dah. Selamat berjaya korang. Selamat berjaya. Hmm?
Eh, pula? Ini go-kart kau? Ha, cantik kan? Tapi bilik ada upgrade tambahan yang baru. Tengok ni. Hati-hati semua. Jangan sampai terlanggar go-kart kita orang. Ish, kena cari tempat selamat ni. Hati-hati. Dey, kenapa berhenti ni? Kata nak lumba. Woi, jayalah bos. Ish, main kotor. Lama tu. Mekanize dengan aku cepat dan belasah diorang. Tak boleh. Nanti kita kena. Hei, bro-bro semua. Apa khabar? Robot jahat. Kak bro. Jetsis. Hai, Mekabot. Kau kenal diorang? Mestilah kenal. Dah seminggu kita orang jumpa tangkap diorang. Tapi tak berjaya. Kalau nak tangkap kita orang, kenalah kalahkan kita orang dalam perlombaan ini dulu. Nampaknya kita akan jadi juara perlombaan hari ini. Betul, bos. Jangan terlalu yakin. Aduh. Sakitnya sayang aku. Tak boleh jadi ni. Kita kena hentikan diorang sebelum diorang cederakan kawan-kawan kita. Dey, relaxlah Mato. Tak payah terburu-buru. Ha, minum dulu. Terima kasih, Deep. Deep? Gerak dulu, Mato. Hai. Tuan Amato, Kano Insan baru mula perlombaan, dah terbabas dan kalah pula. Belum habis cerita lagi lah. Sikit je lagi, Mekabot. Stop kat depan tu je. Kalau kau mekanize dengan aku, tak adalah jadi macam ni. Tuan Amato, apa dah jadi ni? Kita orang terbabas tadi. Tolong baiki tayar go-kart aku ni. Gon. Oh, tak ada masalah, Tuan Amato. Kita akan siapkan dalam sekelip mata. Amato, Mekabot, mana korang? Pian, kita orang dekat pit stop tengah baiki go-kart kita orang. Cepat tolong kita orang. Robot-robot ni tak habis-habis serang kita orang dari tadi. Ambil, Isis. Tunggu, kejap lagi kita orang sampai. Amato! Apa dia? Apa kau buat dekat go-kart aku? Persembahkan go-kart Mato Mark 4000! Fui yo! Jayalah Gojo-Gojo! Aku tak ada pilihan lain. Jomlah Mekabot! Gon-bokon! Apa? Oh, dia kata selamat memecut! Apa maksud selamat memecut? Mana tayar semua? Oh ya, lupa nak cakap. Lupa nak tukar tayar sebenarnya. Ish, tak boleh jadi ni. Kita kena mekanize. Hai, kanda tak boleh mekanize. Ish, mekanize lah. Akhirnya. Mekabot Mekanize! Meka Overcut!
selamatkan diorang. Konco ada letak apa-apa senjata tak? Banyaknya senjata. Terima kasih, Konco. Yeah! Ambil ubat, bro. Ish, jomlah, bro. Kita dah tunggu dari sini. Hah? Korang tunggulah nanti. Terima kasih, Amato. Nasib baik kau sempat datang. Tak ada hal lah. Jom kita kejar diorang cepat. Tiba-tiba macam map ke? Salah jalan tu! Mana diorang pergi? Dah larilah tu! Tahu pun takut! Kita macam menghala lagi jauh dari garis penamat! Betul lah! Jalan ni tak ada dalam map! Kejap! Kenapa ada kon-kon kat sini? Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Takut, tapi best. Selamat. Tak boleh jadi ni. Tak sangka boleh terbang. Serang dia, Sim. Ish, rimas betul. Ada ni. Alamak. Sorry, bro. Mari ke depan. Sis. Yeay! Satu dah tumbang! Masa untuk tangkap dia, Mechabot! Jom! Sis! Sis okey ke tak? Okey, bro. Tapi... kita kena bergabung! Amato! Diorang tengah bergabung! Alamak! Serang diorang cepat! Bergabung dan jadi lagi kuat. Kalau macam tu, kita pun kena buat benda yang sama. Tapi, nanti korang akan tersingkir dari perlombaan ni. Tak kisahlah. Janji kita kalahkan Gabro tu dulu. Baiklah. Mechabot Mechanize! Mecha Hovertank! Tukar macam mana pun, korang tetap akan kalah! Break! Serah kerja pada aku! Tak semudah itu! Ish! Arah depan belakang, semua diorang boleh nampak! Macam mana ni? Kita serang je diorang dengan meriam laser. Sekarang pian! Baik!
juga, bro. Dan Genesis lah, bro. Takkan tewas dengan mudah. Betul tu, bro. Tolong, Yabi. Oh, alamak. Dia dah semakin dekat. Apa kita nak buat ni? Gunakan semua tenaga kau, Mechabot. Baiklah. Tenaga di tahap maksimum. Sekarang pian. Rasakan korang. Haa, menang juga akhirnya. Cuma, kita dah hilang kelayakan untuk tamatkan perlombaan ni. Tak apa. Yang penting, tak ada sesiapa dalam bahaya lagi dah. Haa, ke tepi, ke tepi. Mari laluan untuk pula dan pilih. Berapa kali nak terbabas ni? Diorang dah dekat garisan penamat. Ah, nampaknya kita akan jadi juara, Billy. Tolak cepat, Billy. Aku tersegar ni, bos. Cik, tepilah, Dek. Deep Cruiser 5000 sedang lalu. Deep? Ah, alamak. Deep dah nak sampai. Tolak kuat lagi, Billy. Eh, tidak. Jangan, Deep. Jangan. Dan pemenangnya adalah Deep Cruiser 5000. Woohoo, aku menang. Yeah! Wah, best betul cerita ni kan, Noin San. Tapi kesian kan, Tuan Amatu tak menang. Tentu Tuan Amatu sedih kan. Mana ada sedih. Walaupun aku tak menang, tapi aku seronok sebab dapat bina go-kart sendiri dan berlumba dengan kawan-kawan aku. Oh, itulah motif sebenar Desta Pri, ya, Tuan Amato. Ha, betul tu. Dan sekarang, aku tak sabar nak bina go-kart baru untuk tahun ni. Nak tolong aku? Oh, nak. Jom, Moin San. Mecha Battle Card. Mecha Battle Card merupakan permainan kad yang padat dengan aksi. Permainan ini dimainkan di atas arena Mecha Battle Card yang dibahagikan kepada dua bahagian pemain. Setiap bahagian mempunyai 5 zon. Zon aktif, zon menang, zon kalah, zon kuasa dan zon karakter. Setiap pemain perlu mempunyai 16 kad, 10 kad karakter dan 6 kad kuasa. Terdapat 2 jenis kad karakter, iaitu kad robot dan kad manusia. Dan setiap kad mempunyai nilai HP, attack atau serangan, efek dan kuasa. Sebelum permainan bermula, pastikan setiap kad karakter dan kad kuasa dikocok terlebih dahulu.
Kad kuasa diletakkan di zon kuasa dan kad karakter diletakkan di zon karakter. Fasa mula. Kedua-dua pemain hendaklah menentukan giliran berdasarkan balingan dadu. Pemain yang mendapat balingan dadu dengan nilai tertinggi akan menjadi pemain pertama. Penentuan giliran dilakukan hanya sekali. Pusingan seterusnya akan berjalan secara berselang-seli. Fasa pertarungan. Ambil satu kad karakter dari deck dan letakkan ke dalam zon aktif. Pemain pertama akan membuat balingan dadu untuk menentukan jenis serangan. Merah. Nilai attack kad pemain akan menolak nilai HP kad lawan. Biru. Pemain membuka kad kuasa dan membaca kelebihan kuasa yang akan diberikan kepada kad pemain. Ungu. Baca efek di bahagian bawah kad pemain untuk menentukan efek positif atau negatif. Jika kad lawan masih mempunyai HP, maka pihak lawan akan membuat serangan yang seterusnya sehingga salah satu kad yang bertarung kehabisan HP. Pengasingan kad. Kad yang menang akan dialihkan ke zon menang, manakala kad kalah akan ke zon kalah. Pusingan akan diteruskan mengikut giliran yang telah ditentukan. Pemain pertama yang mempunyai 5 kad di dalam zon menang akan dikira sebagai pemenang keseluruhan. Jom alami pertarungan Mega Battle Card yang luar biasa bersama-sama. Selamat bermain.